be everything in this world, all that I'll ever need. Bismillahirrahmanirrahim, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Bapak Ari Haryanto dan Ibu Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim, para ulama, para ustaz dan ustazah, para kiai, para sepuh, para bin sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga tentunya yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Redi Sanjaya dan Ibu Ico Halisa, dan juga yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Ari Haryanto dan Ibu Hamzah, serta tentunya yang kami hormati secara bersama Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia yang telah berkesempatan hadir pada acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala manasahu binuhu adonal kaparatu wa tulihin. Wa ala alihi wa ashabihi lazini nagamu bi tamasuki syariati salihin amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menciptakan kita makhluknya hidup berpasang-pasangan, baik dari apa yang tumbuh dari bumi dan diri kita maupun dari apa yang tidak kita ketahui. Dan berkat ridhonya lah, berkat rahmatnya lah, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini dalam suasana kekeluargaan, suasana yang sangat berbahagia, yaitu akan dilangsungkannya prosesi akad nikah antara saudari Sanghyana Sanjaya Putri, putri pertama dari Bapak Redi Sanjaya dan Ibu Ico Halisa, dengan saudara Hendrawan, putra kedua dari Bapak Ari Haryanto dan Ibu Hamzah, pada hari ini Minggu 3 September 2017 pertempatan di Balai Desa, Desa Kalong Liun, RT 4 RW 4 Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Untuk itu sebelumnya kami persilahkan kepada para rombongan desa untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Turning at me, when you smile I can feel all my passion unfolding. Your hand versus mine, and the thousand sensations seduce me, 'cause I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. I will love you still from the depths of my soul. It's beyond my control. I've waited so long to say this to you. If you're asking, do I love you this much? Well, I do. Allah wa barakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Al-Qa'il, ya ma'asyarus sabab, manistatu aminkumul ba'ah, faliyatajawwaj, fa'innahu agadu lil basar wa ahsanu lil farji, fa'in lam yastati, fa'alaihi bisyam, aika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilatal mukarram wa humul muhtaram, para alim ulama setempat, yang saya hormati, juga para tokoh yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar kedua mempelai, wabil khusus lagi keluarga besar mempelai dari wanita yang saya hormati. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah wa syukurillah
istilah kata bahasa Sunda dinaniti wanci anu mustari ninggang mangsa anu lugina. Astas kudrat ilahi robbi, kita semua bisa dapat berkumpul dan bersua dalam ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para sahabat dan para pengikutnya, umumnya muslimin muslimat, khususnya kita semua yang ada dalam ruangan ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya atas nama wakil keluarga dari Bapak Eri dan Ibu Hamsa selaku penyambung saud atau penyampai lidah dari keluarga besar Bapak Erik, pertama-tama menghaturkan salam kepada semua keluarga di sini, khususnya keluarga besar. Kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami datangnya ke sini mungkin tidak ada tataknya, kurang begitu tata kramanya, kurang begitu bahasanya, apalagi bawa-bawanya. Ini mohon maaf sekali, khususnya kepada keluarga besar mempelai wanita, di mana datang dan tujuannya datang ke sini ini yang pertama untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kami serombongan di sini diterima oleh keluarga besar mempelai wanita dan ala wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. الحديث. Dipayun kurang bahasa Sunda wae apa bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, umah lamun bahasa Inggris. Hah? Hah, bahasa Sunda apa bahasa Inggris ya? Hah, bahasa Sunda wae pentingnya MC-na berenan bahasa Indonesia atau anu nyerahkeun atau bahasa Indonesia na nya atau mari mana kudu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ngarti moal bahasa Inggris. Wan an wae ngarti. Sakitu oke okay, ngeste bisa why and why artinya naon. Jadi nuku bahasa Indonesia waynya ulah diparoyokan ya. Lamun bahasa Sunda abdi nyarios bahasa Sunda diparoyokan sarua eueuh ngomongkeun kana diri sorangan nya. Ai bahasa pantari entos eta bahasa Indonesia bapa ya. Tibayun sim abdi sabadana nyanggakeun salam. Hayu urang sami-sami manjatkeun puji rauh pangalem anu sampurna ka Allah anu maha kawasa. Oke, satrasna sholawat miwa salamna mugia tercurah ruah ka junjunan ulang sadayana wastana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ka para sahabatna, para tabi'i tabi'ina, berikut ulang sadayana. Mudah-mudahan kin di yaumil jaza urang kenging sapaati kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu dipika hormat saderek pengatur waktu pemindah acara anu mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan,
Oge teka kantun pisan ka para arim ulama anu ti sadeng anu ti bongas berikut anu diliun anu sami-sami kusim abdi dihormati sareng ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Oge teka kantun pisan ka calon kedua mempelai anu entos teu sabar deui hanggeura diikdu nikahkeun nya. Atuh kurang doakeun kin dina pada waktu ikdu nikahna. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kalancaran. Amin. Terus ku Allah mudah-mudahan deui ya pertikahanana sing sah menurut agama maupun negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teka kantun pisan ka besan atanapi masih kana calon nya. Ka calon besan anu kahiji anu tipali wetan anu sami-sami kusim abdi dihormati sareng ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Oge teka kantun pisan ka besan kadua anu sami-sami kusim abdi dihormati sareng ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Oge salajengna hapunten anu kasuhun sim abdi nyarios dina ieu pangaras suara teu aya sanes nyaeta mengatasnamai perwakilan ti pihak besan kadua nyatana Ibu Bapak Rendi sareng Ibu Iso sekeluarga khususna daya sanes anu sakumaha ku urang parantos kauninga ti pihak besan kahiji anu sakitu kahartosna pisan anu parantos nyaeta nyerahkeun apakah itu cariosan ataupun itu mangrupakeun harta tos kadangu pisan ku urang maksad sinarang tujuana acara ngabesan ti parihwetan mugi kakidul anu sakumaha ku urang parantos kauninga tadi. Ya ti atas nama ti atas nami perwakilan pihak besan kahiji anu ti paling kaler dongkapna ka dieu teh nyaeta neda silaturahmi. Insyaallah ku keluarga Bapak Herdi sareng Ibu Iso sekeluargi nyaeta ditampi atas silaturahmina. Anu sakumaha ku urang kauninga naon anjuran ti Kangjeng Rasul atanapi cariosan ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasalam bahwa silaturahmi adalah salah satu anjuran ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anu ngabuahkeun hikmah. Hikmah anu pertama lamun teh mah ceuk Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam urang rajin silaturahmi ka hiji urang bakal dipaparin panjang panjang umur. Sasi jalmina jalmi anu teh hayang panjang umur atuh anu nomor kaduana bahan dijauhkeun tina sagala panca bahaya. Tas anu nomor katiluna nyaeta bahan dipaparin rezeki anu seueur tur barokah. Eta anu tilu tersebut adalah salah satu harapan urang sadayana. Atuh anu nomor kadua nyaeta keluarga pihak besan kahiji nyaeta nyerahkeun sagala cacandakan. Apakah itu ceuk bahasa lembur liut teh mah eta cacandakan tersebut. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. I'll hold you close in my arms.
pertama untuk menikahkan dan mengawinkan anak saya bernama Sandiana Sanjaya Putri kepada Hendrawan dengan mas kawin 5 gram logam mulia, 5 gram 7 gram berlian dan uang 170.808 rupiah. Bapak, alhamdulillah, insyaallah saya terima ya. Untuk peringatan anak bapak, bapak terima kasih saya, insyaallah terima kasih ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dunub. Astagfirullahaladzim. Alladzi la Sandiana Sanjaya Putri kepada engkau yang walinya Bapak Redjaya telah mewakilkan kepada saya untuk memintakan engkau dengan mas kawin dengan mas kawin 5 gram emas 7 gram berlian dan uang 170.808 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sandiana Sanjaya Putri untuk Bapak yang saya dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu lakum. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. Just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way,
I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. The baby now, baby, we found.